Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa UTV dan adik-adik mahasiswa dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dengan saya, Tugas Maulana Kusuma di acara literasi yang pada episode kali ini adalah untuk mata kuliah robotika cerdas. Dan caranya dapat disaksikan di UTV di kanal 32 UHF TV digital dan kanal 54 UHF TV analog. Dan juga dapat disaksikan di melalui layanan OTT, yaitu melalui internet streaming di uutv.co.id atau tv.kudodharma.ac.id. Dan juga dapat disaksikan melalui aplikasi UTV Mobile yang dapat diunduh melalui App Store ataupun Play Store. Rekaman dari siaran ini nanti juga dapat disaksikan melalui kanal YouTube UTV Official. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Para pemirsa UTV dan adik-adik mahasiswa, selama 90 menit ke depan kita akan membahas topik-topik menarik mengenai robotika cerdas, dan pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sistem penggerak pada robot bagian kedua. Di mana pada pertemuan minggu lalu sudah dibahas mengenai sistem penggerak robotika terkait dengan penggerak elektrik, pneumatik, dan juga hidrolik. Pemirsa UTV dan adik-adik mahasiswa dimanapun Anda berada, kali ini dalam pembahasan saya tidak sendiri di studio, tapi ditemani oleh sahabat saya, seorang dosen di Universitas Gunadarma, seorang penggiat robotika, dan beliau juga seorang pembuat robot atau robot maker. Kita kenalan dulu ya, atau mungkin sudah bertemu di minggu lalu, yaitu Bapak Yohanes Kurnia STMMSI. Apa kabar, Mas Yohanes? Baik, luar biasa. Pak lagi terus. Sibuk nih ya? Bikin robot terus? Iya, making robot terus. Bikin robot terus ya. Sekarang lagi ini ya, Mas Yohanes ya. Robot lagi in sekarang ya? Iya. Di era Industri 4.0. Mungkin ya. Bisa cerita sedikit ya mengenai bagaimana peran robotika sekarang ya? Iya, dahulu memang kita dengar bahwa yang lebih keren mungkin, oh ya, kita manajemen. Lalu kemudian masuk lagi era di mana, oh ya, IT, ya kan? Tapi sekarang, semenjak industri 4.0 dan mengenai pergerakan efektivitas di pabrik dan atau manufaktur dan di dunia services, ya, sekarang robot itu sangat berperan, apalagi ditambah dengan AI. Jadi, cyber physical antara mereka itu, itulah yang membuat robot itu luar biasa sekarang. Jadi robot lebih cerdas sekarang ya? Iya, lebih cerdas. Kebutuhan pun seperti itu ya, gitu ya. Dan tadi ada istilah menarik, yaitu cyber physical system ya, Mas Yoni ya. Iya. Berarti harus ada kaitannya dong ya, antara cyber space dengan physical system yang berupa system. Otomasi mungkin ya di pabrik. Betul. Misalnya gitu ya. Betul. Jadi di pabrik sendiri kan punya line produksi sendiri. Betul. Tetapi yang menjadi kendala itu adalah bagaimana line produksi tersebut yang dikendalikan oleh setiap manusia yang ada, dan setiap mesin bergerak sendiri itu harus terkoneksi satu sama lain. Okay. Dan akhirnya mengeliminir dari jumlah pegawai atau jumlah buruh sekitar 20 menjadi hanya satu orang. Satu orang ya? Itulah fungsi daripada cyber physical, di mana semua terkonek dengan internet atau jaringan, lalu kemudian diatur di pusat. Nah, kalau 20 jadi satu berarti 19 ini sebetulnya nggak nganggur ya maksudnya? Tidak. Tapi menjadi bergeser ya, ya ke bidang lain yang mungkin terkait juga dengan supporting terhadap sistem robot ya. Begitu. Betul, ada kemungkinan begitu ya, Mas Yohanes? Betul. Kita sampaikan di dunia industri itu adalah lebih memanusiakan manusia. Jadi pekerjaan yang dull, yang membosankan, ya kan, dangerous, ya, yang berbahaya, dirty, yang kotor, itu biarkan pekerjaan jadi robot. Robot ya. Ya. Jadi masalah safety jadi ya, lebih diutamakan. Lebih diutamakan. Nah, misal UTV ada mahasiswa ini, tadi Pak Yohanes menjelaskan bahwa sekarang peran robot itu menjadi sangat penting, sehingga nanti ketika ada mahasiswa sudah lulus dan menguasai apa namanya, karena robot ini kan multidisiplin ya, Mas Yohanes ya. Iya. Jadi bidang-bidangnya itu sangat sangat apa namanya, beragam, saling terintegrasi, sehingga nanti ketika lulus harapannya industri yang sudah banyak yang menggunakan robot, dan bahkan mungkin adik-adik dapat menjadi inisiator mungkin ya di perusahaan masing-masing untuk bisa mengimplementasikan robotika di industri, karena tadi menurut Mas Yohanes memanusiakan manusia ya. Kerjaan yang repetitif, yang berulang, yang berbahaya, biarkan robot yang mengerjakan. Manusia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin apa ya, unstructured gitu ya, yang kreatif ya, itu tugas dari manusia. Nah, pada
kesempatan kali ini kita masih akan membahas mengenai sistem penggerak robot, yaitu di studio ini ada banyak sekali robot yang hadir. Jadi saya dan Mas Yohanes Kurnia ini ditemani oleh beberapa teman-teman robot nih, gitu ya. Dari mulai robot yang nggak ada cuma robot udara ya, Mas Yohanes ya, gitu ya. Iya. Mungkin masih terbang di atas ya mereka ya, dari atas ya drone ya. Yang ada sini ada robot darat dan robot air yang kita bawa ke studio kali ini. Meskipun masih banyak robot-robot yang apa namanya yang bisa ditunjukkan nanti di episode berikutnya. Nah, untuk para mahasiswa yang sekarang sedang menyaksikan acara ini, Mas Yohanes, kira-kira yang kita akan pelajari hari ini kan sistem menggerak robot bagian kedua, yaitu terkait dengan jenis-jenis robot yang ada yang berkaki nanti ya, ada yang beroda, ada robot terbang, robot bawa air dan sebagainya. Ini kira-kira buat para mahasiswa ini kira-kira apa sih manfaatnya, Mas Yohanes, untuk bisa memahami itu? Iya, jadi para mahasiswa mesti mengetahui bahwa kedepannya kita akan berhubungan dengan lingkungan sekitar, dengan tantangan-tantangan yang begitu banyak. Nah, kita sebagai akademisi yang kemudian terjun ke dalam dunia lapangan, kita akan dituntut oleh masyarakat dan dunia adalah bagaimana menghadirkan solusi. Solusi di darat, solusi di udara, maupun solusi di air, tergantung tantangannya masing-masing. Betul. Solusi di darat tergantung berapa jenis dia punya kebutuhan. Apakah kebutuhan mengantarkan barang? Apakah kebutuhannya kemudian memproduksi sesuatu? Nah, ini ada tantangan-tantangan yang kita mesti mengerti, dan sebelum itu kita bisa jawab, kita mesti tahu dulu jenis-jenis apa. Nah, ini yang penting sebenarnya. Jadi kadangkala kita harus berpikir bahwa robot itu harus seperti ini, atau robot itu harus seperti ini, ya kan? Sebenarnya bisa kita mencampurkan semua, karena kita berinovasi sebenarnya. Jadi satu segmen dengan segmen lain. Yang penting adalah filosofinya dulu. Fungsinya dahulu. Itu dia. Dengan tantangan yang ada, kita memahami, oh ya, ini harus dijawab dengan seperti demikian. Nah, itulah mungkin kita akan bahas di sini, diskusi-diskusi ya. Nah, mungkin Pak, Mas Yohanes punya tayangan yang bisa diikuti oleh adik mahasiswa mungkin ya. Mungkin kita mulai dengan robot beroda. Boleh. Bisa ya, mungkin ada yang bisa ditayangkan mungkin di slide ya. Ditayangkan di slide. Oke ya. Ya, kita mulai dari robot beroda. Robot beroda ya mungkin ya, nanti kita bisa lihat tentang robot beroda. Nah, ini sebuah robot beroda ya. Jadi kalau dilihat dari slide ini ya, memang ya jelas ya, clear ya, bahwa dia memang di dengan memiliki roda ya, bergerak dengan tentunya manuver di darat ya ini ya. Betul. Dan mungkin bisa memberikan gambaran kira-kira bagaimana robot beroda. Jadi robot beroda ini kita mempunyai beberapa jenis, ya kan? Mungkin yang simpelnya adalah dikatakan kita perlu mengantarkan sesuatu barang, kita perlu mendelivery sesuatu, entah diri kita ataupun sesuatu yang kita ingin delivery, kita antarkan. Tentu membutuhkan pergerakan di dasar atau di darat. Nah, oleh karena itu yang paling oke itu adalah beroda. Nah, berodanya tersebut harus dirancang bangun untuk bisa menempati di posisi yang kita inginkan. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ini dirancang dibangun, ini menggunakan dua jenis roda yang berbeda, yaitu satu menggunakan mekanum, satu lagi menggunakan roda karet biasa. Yeah. Ini mempunyai fungsi khusus. Tentu ini dirancang dan dibangun untuk fungsi tertentu. Ya, ini difungsikan untuk bisa menempuh di daerah yang tidak rata. Ya kan, di sini kan mengatakan bahwa ini berfungsi untuk medan yang datar, tidak terlalu terjal. Ini akan difungsikan untuk medan yang agak tidak rata, tapi tidak terjal. Tapi tetap punya kekurangan, Pak. Itu bagus. Jadi, kekurangan dari robot beroda adalah dia tidak bisa menempati di posisi yang tidak rata, seperti terjal, atau lereng, atau berundak. Jadi, ini kekurangannya. Jadi, perlu robot dengan apa namanya, penggerak yang berbeda ya, penggerak dengan berbeda. Jadi kita memang mesti memperhatikan tempat beroperasi robot ya gitu ya. Betul. Gitu. Nah, kalau jenis-jenisnya ada apa aja robot beroda ya, Mas Yohanes? Tadi kita udah bahas di awal fungsinya, kenapa kita perlu melihat dahulu fungsinya. Sekarang kita melihat bahwa setelah fungsi itu kita pahami, nah robot yang kita ingin desain itu jenisnya apa? Apakah dua roda, apa tiga roda, atau empat roda? Nah, dua roda sendiri
itu mempunyai fungsi khusus. Seperti yang kemarin sudah kita bawakan, robot balancing, itu bukan mainan sebenarnya, itu ada fungsinya. Contoh misalkan kita membutuhkan penempatan roda, dua roda itu ditaruh dengan simple, kecil robotnya, lalu kemudian manusia bisa menaikinya. Itu mungkin kita kenal dengan Segway. Segway ya. Atau jadi hoverboard. Hoverboard. Seperti demikian. Nah, balancing robot sebenarnya sangat jarang digunakan. Sangat jarang. Tapi beberapa industri itu menggunakan AGV dengan dua roda. Dan empat motor, bukan empat motor, dan empat roda bebas. Nah, itu dua roda ini fungsi. Nah, kenapa pilih dua roda? Karena dua roda itu pergerakannya enak sekali. Manuvernya enak. Manuvernya, ya? Misalkan saya kasih lihat di sini, mungkin kita lari ke atas meja, ya. Jadi misalkan ini adalah dua roda, ya. Ini adalah empat roda, ya. Ini bukan dua roda, tapi ini empat roda. Andai kata ini dua roda, ya kan? Kendalanya ada dari empat roda dia punya nilai, punya gaya gesek, sehingga saat dia berputar akan sangat sulit dia berputar. Dia akan mempunyai putaran sudutnya agak susah. Nah, ini masih mending menggunakan yang disebut dengan mechanum gear. Kalau dia menggunakan yang seperti ini akan sangat sulit untuk bisa berputar. Ini harus menggunakan steering. Nah, oleh karena itu ditempatkanlah dua roda. Hanya dua roda saja seperti ini ditaruh di tengah, lalu kemudian empat roda bebas. Nah, itu fungsinya sih. Lebih simple, lebih ringan. Tentu dengan bobot yang sangat lebih rendah. Bobot lebih rendah, yang lebih ya? Ringan, seperti 100 kg. Oke, iya. Ini yang beroda. Dua roda. Nah, ini yang ada tadi ada robot yang dua roda. Tiga roda. Ya, ada yang tiga, ada yang empat juga ya. Nah, pertanyaannya kenapa perlu tiga roda? Tiga roda untuk pergerakan yang nanti kita akan bicarakan. Karena ada, ada roda yang berbeda ya. Berbeda. Gitu, iya. Ya. Empat, ini juga ada yang dengan empat motor penggerak, juga ada yang dengan steering mechanism ya. Iya. Ini steering mechanism. Steering, ya. Ini steering mechanism. Jadi kalau kita lihat, ini steering mechanism. Dia mempunyai konsep steering dengan menggunakan servo. Jadi dia harus geser kiri, kanan. Seperti mobil ya? Iya, seperti mobil layaknya. Opinion, ya. Ini steering, nama mechanism. Ada juga yang dengan 4 motor penggerak. Nah, ini ada 4 motor penggerak. Jadi kita lihat, ini 4 motor penggerak. Ya. Lalu kemudian ada menggunakan omni wheel. Nah, ini bukan omni wheel, tapi ini ada mekanum. Ini mekanum, ya. Perbedaan omni wheel dengan mekanum sama saja, cuma perbedaannya kalau mekanum, dia tuh ada sudut kemiringan 45 derajat. Apa fungsi daripada sudut kemiringan 45 derajat? Supaya pergerakannya lebih leluasa dan bisa ditempatkan di medan yang agak berpasir atau tanah khususnya. Dan dia manuvernya pun lebih leluasa ya. Iya, lalu ada pula juga robot track. Track ya, ini ya. Iya. Dengan rantai ya, ini sebenarnya dengan basisnya tank ya. Tank. Basisnya tank ya, ini. Ini biasanya kalau udah apa tank ini jadi apa namanya pilihan untuk yang serba bisa ya. Serba kalau udah bisa. Mulai lah yang rata atau yang pilihan pasti tank gitu karena ya. Karena all rounder ya tank gitu ya. Iya. Setrek itu. Nah, ini menarik nih ya. Ada yang beroda, kemudian ada yang omni wheeled ya. Nanti kita akan satu persatu nih kelihatannya ya. Kemudian ada juga tadi yang mekanum tadi contohnya. Ya. Nah, ini katanya ada bagian lagi Mas Yonas ya, nah, robot ini, beroda ya? Sekarang, tadi kita sudah tahu, kita mempelajari tentang di darat, lalu kemudian kita mempelajari setelah di darat, kita pilih mau dua roda atau tiga roda atau empat roda. Nah, kita bicarakan sekarang tiga roda dan empat roda. Ya. Nah, kalau hubungan tiga roda dan empat roda itu sebenarnya tergantung juga pada bagaimana kita merancangnya, simetris atau tidak. Yeah. Jadi kotak atau tidak, center gravity atau tidak, jadi tepat mesti di tengah. Nah, ini ada hubungan dengan kata non-holomic dengan holonomic. Kalau simpelnya, ini kan rumit sekali nih. Holonomic itu artinya ada robot yang sistem pergerakannya itu bebas. Kalau yang kita tahu, pergerakan bebas daripada robot di darat itu adalah maju, mundur, lalu kemudian kiri-kanan, atau kita sebut X dan Y. Dia mempunyai akselerasi. Itu saja dua sudut yang kebebasan yang bisa diukur. Nah, sedangkan kalau yang namanya kita membuat robot, terus kemudian dia gerakannya mau kita mau bebas. Misalkan, dia sudut tertentu dia bergerak. Ya kan? Lalu kemudian sudut yang berikutnya dia bergerak lagi belok kanan. Nah, itu tidak bisa ditempuh oleh yang namanya robot yang sejenis ini. Atau kita sebut dengan steering. Steering ya. Ini steering nih. Kenapa? Karena kalau dilihat robot steering ini dia tergantung pada, nah kita lihat ya, X dan Y, kita tahu pergerakan bebas daripada ini robot adalah X dan Y. Dia maju, lalu kemudian
dia kalau mau belok ke kiri atau belok ke kanan, dia harus mengambil posisi begini, miring. Jadi ada sudut yang tidak bisa dia bermain. Dia tidak bisa bermain ke arah sebelah sini ataupun ke arah sebelah sini. Kalau dia mau geser ke kanan, dia tidak bisa. Ini disebutkan non-holonomic. Seperti mobil ya. Ya, dia punya radius putar ya. Dia punya radius putar. Putar ya. Nah, itu mungkin bahasa sederhana daripada non-holonomic. Non-holonomic ya. Iya. Jadi, kalau artinya dia, kalau yang di non-holonomic itu berarti dia tidak punya, mungkin sangat-sangat terbatas ya gerakannya ya. Terbatas. Yang holonomic berarti bisa bergerak ke segala arah dan juga, itu iya. Mungkin kalau di industri, mungkin dengan rak yang sangat-sangat rapat, dengan ruang gerak yang terbatas, mungkin holonomik sangat bermanfaat ya? Ya, mendingan holonomik. Holonomik, ya? Tapi nggak harus tiga roda. Bisa juga dua roda. Pertanyaan, boleh nggak saya pakai dua roda? Bisa dua roda. Kita kenal dengan disebut dengan pivot. Differential sama pivot. Jadi kalau pivot itu seperti kita berdiri, lalu kemudian dia berpivoting, kalau saya bisa maju, dia pivoting begini, dia pivoting gini. Jadi kalau Anda ini roda kanan, dia pivoting begini. Dia begini. Okay. Nah, itu dia. Terus lalu kemudian dia berputar seperti ini. Nah, itu bisa dilakukan oleh dua roda. Tapi bisa juga dengan menggunakan holonomik, yaitu dengan menggunakan disebut ini bikin mekanum jadi tiga. Ya, mekanum. Tapi tepat di tengah sini. Jadi dia harus segitiga. Oke, bentuknya begini robot segitiga ya. Segitiga sama sisi. Putar ya, putar begini ya. Iya, sama sisi. Harus sama sisi, bukan sama kaki. Jadi kalau sama sisi, sudutnya harus 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Jadi pergerakannya akan manis sekali kalau kita lihat di sana. Kita lihat tuh yang di bawah itu, dia bisa ada sudut sampai dengan hampir 75 derajat dia bisa arah. Jadi pergerakan robotnya itu bisa luas. Dia bukan cuma bisa ke kanan, dia bisa serong ke kanan, dia bisa serong kanan ke atas lagi, agak lagi, ke atas. Ya. Nah, itu jadi menarik. Lebih presisi ya, lebih resolusi lebih tinggi ya. Iya. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan robot manusia dan non-holonomik, kita tarik ke atas lagi nih Mas Yu, ke programmingnya ya. Iya. Kira-kira mana lebih kompleks sih? Dalam hal manuver ya, karena kan berarti kita mesti memahami mekanik ya. Bagaimana dia, artinya roda mana yang mesti bergerak ketika dia harus ke kiri gitu ya, mungkin lebih simpel yang non-holonomic mungkin ya, kalau dari programming awal ya. Ini menarik Pak, itu bagus. Kalau ditanyakan di dunia industri, yang mana lebih rumit? Saya akan lebih cenderung mengatakan yang non-holonomic rumit saat si user atau si pemesan mengatakan, saya mau dia gerak sebebas mungkin, tapi dia mau tetap empat roda. Oh gitu. Waduh, saya bilang, kalau gitu bagaimana Pak? Kita tidak mungkin menggunakan mekanum ataupun omni-wheel yang cuma terbatas sampai 300 kilo. Ya kan? Dia punya beban sampai misalkan 2 ton. Waduh, 2 ton nggak ada, Pak. Mekanum ataupun seperti demikian. Yeah. Kita mesti pesan pun mahal. Itu yang buat gerakin pesawat, naikin pesawat, tarikinnya dia. Nah, jadi itu programmingnya bagaimana cara dia bisa bergerak? Nah, itu kendalanya. Tantangannya. Tapi akan lebih mudah ke kita saat kita mengatakan, oh yaudah, kita holonomik aja, lebih mudah mengcodingnya. Kalau kami, iya kan? Akan lebih sulit kalau tantangannya lebih sulit, tapi dengan keterbatasan. Kalau di kita begitu. Tergantung ruang geraknya dia ya? Iya, ruang gerak dia. Jadi, kalau holonomik akan lebih mudah di ruang gerak tertentu, mungkin yang space-nya kecil gitu ya. Karena kalau menggunakan holonomik, apalagi steering ya, berarti mesti berapa kali manuver ya untuk bisa belok misalnya ya, betul, gitu ya? Betul. Itu saya mengatakan complicated, bukannya rumit. Kalau complicated itu luar biasa sekali. Iya. Iya. Oke. Jadi tetap bagaimanapun tidak ada yang bisa dibilang bahwa satu robot lebih sulit daripada robot yang lain. Nanti tergantung dari situasi di lapangan. Tergantung dari situasi. Dan menggerakkan jenis robotnya ya. Iya. Gitu. Makanya Pak Tubagus mungkin sharingnya adalah lebih wise, lebih bijaksana adalah kalau kita bisa memahami dan tidak memaksakan diri. Oh. Kalau memang tidak cocok untuk empat roda, ya jangan paksakan diri. Empat roda. Iya. Atau jangan paksakan dengan steering. Oke. Nah, yang tadi steering. Jadi sebetulnya nanti mungkin harapannya setelah menyaksikan acara ini, ada mahasiswa misalnya UTV ketika menentukan tidak lagi mungkin, oh saya pakai tank terus saja supaya aman ya gitu ya. Jadi artinya tidak selalu bahwa tank ini apa namanya memang all rounder tapi tidak selalu ke industri mungkin tidak selalu menggunakan hal yang sama. Jadi itu yang mungkin bisa jadi baik. Nah ini dari sisi tadi ya, pergerakan. Nah, kemudian kalau lihat dari berikutnya, apa Mas yang kira-kira bisa di... Redundant drive. Redundant drive ini kalau kita bilang adalah pergerakan yang banyak. Jadi, banyak. Bagaimana persendian itu banyak dan pergerakannya mempunyai sudut yang banyak.
Nah, ini robot yang seperti ini biasa diterapkan di robot yang bersendi, seperti robot manusia atau robot yang berkaki. Oh, nah, itu dia mempunyai gerakan kebebasan atau degree of freedom. Contohnya kalau manusia, mungkin saya bisa berikan, manusia untuk lengan itu mempunyai 7 derajat kebebasan. Yeah. Ya, mungkin kalau saya bisa praktekkan nih di layar, bisa lihat. Ya, ini satu, berarti kita punya sendi, satu. Yeah. Yang kita buat. Nah, hebatnya Tuhan, kita punya 2 sendi begini, 2. Ini kedua nih, Pak. Geser ya. Ini kalau di robot ini kalau kita pakai engsel 1. Nah, bagaimana engsel yang kedua bisa begini? Nah, itu dia 2. Terus kemudian kemudian kita berikutnya 3. Ini 3 nih. Ya, kemudian 4. Ya kan? Ya kan? Kemudian 5. Iya. Ya kan? Terus kemudian putar ya. 6. Oh, 6 itu ya. Terus kemudian 7. Putar ya. Nah, pertanyaan sekarang, berapa DOF atau berapa degree of freedom? Ini kita bilang degree of freedom. Iya. Jadi berarti 7 ya. 7. Nah, sekarang nih tantangannya nih. Menurut kalian, berapa degree of freedom yang dipunya oleh manusia? Nah, itu mesti dihitung tuh ya. Saya sudah hitung. Satu tangannya 7 ya? Iya, 7. Nih ya, kalau kita kepala 1, 2, ya kan? 3. Iya. Betul ya? Iya. Ini 7, 7. 14, 14, 14. Tambah 3. Nah, ya udah kehitung ya. Kaki. Gitu. Ya, kita coba praktekkan kaki. Ya kan, 1, ya kan? 2. Kita putar. 3. 4, ya kan? Ya kan, terus kemudian kakinya lagi yang di telapak kaki 5, ya kan? 6, ya kan? Terus 7, ya kan? Nah, itu kalau digabungkan semua total 32. 30. Tapi kalau dengan punggung kita jadi 34. 34 ya. 33. Padahal terus begini. Ya. 34. Padahal robot rata-rata biasanya sekitar 16 sampai 17 ya, seperti robot yang ini 16 sampai 17. 16 DOF ya. Iya. Karena makin banyak DOF-nya, motornya makin boros ya maksudnya. Makin banyak ya. Makin banyak motor kita gunakan ya. Artinya latihan itu ke kos ya. Iya. Gitu juga ya, dan juga ke stability ya. Stability. Stability ya. Jadi manusia luar biasa memang. Artinya kita bisa punya robot humanoid tapi tetap sulit ya untuk ini ya, meniru manusia ya gitu ya. Iya. Oke, nah robot beroda tadi ada yang sebut dengan 2 roda, 3 roda. Mungkin ada yang bisa dilihat mungkin di tayangan ini ya. Iya. Ya. Jadi ini yang tadi udah sempat disampaikan. Nah, ini minggu lalu mungkin. Minggu lalu. Sebelumnya ya, ini ditayangkan ya. Iya. Yang robot beroda ya. Iya, 2 roda dan bagaimana dia mesti seimbang. Ini lebih kepada sensor. Sensor ya. Yang kita udah bicarakan sensor sebelumnya. Istilahnya inverse pendulum ya. Iya. Teorinya ya gitu. Betul. Ya. Inverse pendulum. Nah, ini apa namanya? Jadi jangan dilupakan teori fisika ya. Teori fisika. Robotika ini dipakai terus ya kemana-mana ya, nggak bisa hilang kan. Jadi sebetulnya robotik ini bukan muara dari semua bidang ilmu ya. Gabungan semua. Jadi kita membuat robot mungkin membuat robot kelihatannya mudah ya, tapi ketika robot itu jadi untuk bisa stabil itu semuanya perlu hitungan ya gitu yang. Betul. Betul, gitu betul, ya. Betul betul. Nah itu yang mungkin perlu apa namanya. Yang kita bisa apa ada mahasiswa nanti bisa bertanya-tanya sendiri, artinya kenapa saya kok mesti belajar fisika, kenapa saya mesti belajar matematika, itu sebenarnya nanti itu di sini akan terpakai gitu ya. Betul. Nah, kadang-kadang dalam pembelajaran robotika banyak yang mungkin teori dulu dikasih dari awal, begitu sudah mau praktek udah bosan ya gitu ya. Bosan gitu ya. Nah, akhirnya kemudian sekarang kalau dibalik misalnya dari bikin dulu ketemu masalah kemudian baru dibahas, mungkin lebih efektif ya Mas Yohanes ya. Iya. Jadi bagaimana teori tersebut diselipkan di dalam praktek deh. Jadi kita nggak usah bilang itu teori. Jadi kalau kita bahas ini slide, akan lebih sulit kalau misalnya lebih memahami pas dia bergerak atau dia cobakan. Oh, nah, gitu. Itu sangat menarik. Menarik ya? Iya. Langsung lihat ya kondisinya dalam ini ya. Oke, dapat beroda yang 3. Nah, ini berarti ada free will ya di gambar itu ya? Iya, atau roda gila atau roda bebas bergerak. Iya. Jadi roda gila ini bisa dibeli di pasar, ya kan? 2 roda di belakang, 1 di depan. Itu seperti itu. Jadi 2 di depan dorong. Ini kadang-kadang suka dipakai juga di robot line follower ya? Iya, line follower. Line follower ya. Ini saya ingat dulu teman-teman begitu apa namanya free will-nya ini itu kan bentuknya kan bola ya? Iya. Nah, kadang-kadang kalau kepepet yang dipakai deodoran dipotong. Itu ada free will-nya ya. Atau dioda. Atau dioda dipotong ya gitu ya. Kreativitas nih. Oke, ini yang berada 3. Ini differential driven ya. Iya, differential driven. Nah, ini yang 4. 4 penggerak. Dengan 4 motor penggerak. Berarti 4 motor ya. 4 motor. Ini tadi kita bicarakan. Satu roda, satu motor ya. Iya, satu roda, satu motor. Nah, ini mungkin yang nanti programming-nya lumayan ya. Lumayan rumit.
mensinkronkan pergerakan empat ini motor, motor tadi ya gitu ya. Karena empat motor harus bergerak bersamaan. Nah itu. Iya, tidak boleh. Ada yang mengatakan itu dua itu di paralel. Ya, tapi ingat kiri dan kanan harus sama. Harus sama. Iya. Ya. Bagaimana? Kita nggak bisa ngitung berdasarkan waktu. Oh ya, jalankan nggak waktu yang sama. Nggak bisa. Kalau di pemrograman ya. Oh ya. Tidak, dia mesti pakai PID. Betul. Dia mesti ada umpan balik. Mesti ada encoder, mesti baca putarannya. Betul. Nah, itu dia. Karena pabrikan motor tidak semuanya standar. Tidak sama. Ya? Nah, itu ya, motor-motor bisa, bisa beda-beda. Nah, nanti di pertemuan yang kesekian nanti akan ada nih pembahasan mengenai PID dan sebagainya nih ya, gitu. Siap. Sangat menarik. Nah, sekarang sini kita masih banyak nih yang makin menarik ya diskusi kita ya. Iya, robot benar. Beroda ya. Apalagi tadi dengan contoh-contoh yang real, sehingga ada mahasiswa dan pemirsa bisa melihat sendiri bagaimana robot beroda yang sesungguhnya gitu. Nah, tapi kita harus jeda sejenak dan akan kembali nanti di segmen yang kedua dengan robot berkaki. Nah, ini lebih menarik lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di UTV dan kita kembali setelah jeda program berikut ini. Pemirsa JTV dari mahasiswa dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara literasi untuk mata kuliah robotika cerdas. Dan pada kesempatan ini kita membahas atau mengulas materi mengenai sistem penggerak pada robot bagian yang kedua ya. Artinya yang pertama kita sudah bahas mengenai pergerakan seperti apa, penggerak seperti penggerak elektrik ya, pneumatik dan hidrolik. Sekarang kita akan bahas mengenai masing-masing robot seperti bagaimana robot beroda, robot berkaki, robot terbang, dan bahkan robot bawa air. Nah, ini sangat menarik ya. Dan saya masih ditemani oleh sahabat saya, Bapak Yohanes Kurnia, FMMSI. Nah, ini Mas Yohanes, kita masih berlanjut di segmen kedua ini adalah tentang, nah ini menarik nih ya, robot berkaki ini. Iya. Nah, kalau roda saja sudah apa namanya, cukup kompleks ya. Iya. Sekarang robot dengan memiliki kaki. Nah, ini sebenarnya gimana ininya, Mas Yohanes, begitu jelaskan mungkin ya. Ya, robot berkaki ini menarik. Kenapa dia bisa bergerak di medan yang berbeda, yang terjal maupun tidak rata. Tapi tergantung jumlah kakinya seperti apa ya. Yang menarik adalah di sini bagaimana robot berkaki ini kita mesti mempelajari dulu keseimbangan. Oke. Kita mesti mengerti tentang konsep gerak atau kerja. Kinematikanya lah. Yeah. Kita nggak bisa mengatakan, oh yaudah gerakin kaki yang satu ke sana, yang satu ke kiri, lalu kita menghasilkan sesuatu sesuai dengan pemikiran kita. Oh, kita mesti pastikan dulu, mengerti kinematikanya. Betul. Kalau nggak imbang deh ya. Nggak imbang. Ya, seperti contohnya adalah yang di slide. Ya, kita kenal ada robot berkaki satu. Loncat-loncat aja, Pak. Oh, oke ya. Samping ya. Loncat-loncat. Ada kegunaannya? Tidak ada. Tapi dia punya keseimbangan yang sulit ya? Sangat sulit. Karena dia satu itu kan berarti mesti tepat ya, tegak ya. Iya. Miring sedikit aja lah. Iya, benar. Ini kami belum sempat buat. Ya, karena bagi kami juga kurang menarik, nggak ada yang bisa dijual. Sekali lagi kan mesti punya nilai ekonomis ya. Ekonomis ya, iya. Lalu two-legged atau dua kaki, empat kaki, enam kaki, delapan kaki, sampai hybrid. Hybrid itu gabungan antara kaki dengan roda. Roda ya. Iya, itu menarik tuh. Kenapa? Itu dipakai oleh rovers di Mars ya. Di Mars ya, atau Perseverance. Jadi bisa lihat situasi ini ya, tempat dia berpijak ya. Iya. Kalau kira-kira flat dan sebagainya dia bisa pakai roda, kalau sulit dia bisa pakai kaki ya gitu. Betul. Ya. Betul sekali. Oke. Okay. Iya. Nah, yang kita bahas one-legged nih, ini tadi ya. Ini one-legged ya. Oh, ya. Dia kayak pegas ya. Iya, melompat-lompat. Itu pertama kali dikenalkan tahun 80-an untuk mempelajari keseimbangan. Tepat sekali tadi, Pak Tubagus bilang mempelajari keseimbangan. Betul. Lalu kemudian simbol satu kaki ya, tapi susah ya. Ya. Robot dua kaki, bipedal, ya kan. Masalahnya adalah di sini, sekali lagi, yang namanya manusia luar biasa, kita harus pastikan bahwa keseimbangannya tepat. Ya, contohnya misalkan. Oh, ini pokoknya bawa two-leg robot ya, humanoid ya. Iya, ini ada two-leg robot. Nah, model futuristik ya. Nah. Ya, saya ulang. Jadi, saya matikan. Ya kan? Bisa lihat ya. Ini saya nyalakan. Ini adalah two-legged robot. Ya. Ini mempunyai ya tingkat keseimbangan, dia bisa menonjok. Ya kan, dia bisa geser.
pindah ke kanan. Ya. Nah, ini dia. Jadi keseimbangan itu dia banyak dipakai. Ini sebagai challenging khususnya untuk battle. Battle ataupun yang sesuatu berbau atletis. Nah, sekarang ini, banyak di robot soccer ya. Ya. Ya, ini bisa tinju. Menarik ya? Ya. Ya, seperti ini. Ini mainan saya dahulu waktu masih jadi Baymax nih. Ini mainan serius ya. Iya. Ini mainan serius ya. Tapi kelihatannya, nah ini kalau anak-anak mungkin lihat yang namanya robot ya ini ya. Bentuknya kayak transformer iya, ya. Iya, gitu loh. Bisa tinju gitu loh. Bisa uppercut gitu loh. Transformer ya. Lalu nah, kemudian pasangin exoskeleton di tangan kita. Kita bisa gerakan ya. Iya, nanti kita bawakan. Oh, iya. Kita bisa begini, dia akan ikutan begini. Ikut, ya. Luar biasa. Nah, ini berapa dof nih? Asiana. Ini 16. 16 dof ya. Iya, 16 dof. Separuh dari dof manusia ya. Iya, separuh dari dof manusia. Separuh ya. Iya. Karena memang untuk 16 juga ini untuk keseimbangannya juga sulit ya. Kemarin kita bicara sensor, berarti mungkin sini ada sensor juga ya, tilt sensor dan lain sebagainya. Iya, ini ya? Ada tilt sensor sama gyro. Gyro ya. Jadi kita taruhnya tepat di tengah, ya kan. Terus kemudian ini ultrasound. Untuk ya. Distance ya, proxy ya. Ya. Jadi ini sebenarnya automated, autonom, bipedal robot. Jadi fungsinya untuk mendeteksi teman sejenisnya, kemudian dipertarung. Oh, jadi ini otonom. Ya, battle. Kita tinggal ganti kamera di sini. Oh, oke. Okay. Iya. Lalu kemudian sistemnya dia menggunakan gyro, benar. Iya. Ya. Jadi ada IMU di sini. IMU-nya sembilan. Sembilan IMU. Ya, jadi dia ada magnetometer. Ya, ini konsepnya hampir sama kayak death reckoning. Iya. Jadi nanti dia tahu di mana nih lawannya nih. Lawannya, ya. Nanti mungkin kita bahasnya nanti. Iya, kita akan bahas lebih detail lagi di pertemuan-pertemuan iya, yang di lain. Di pertemuan ya. Berikutnya. Nah, ini menarik nih. Jadi ini yang two-leg robot ya. Jadi bisa terlihat bahwa ini punya action ya yang bisa apa namanya battle ya. Bisa loncat loh Pak. Bisa bener. Yeah. Coba baterainya udah payah baterainya. Menarik sekali itu leg robot. Nah, uppercut. Berarti kalau dua robot bisa bertarung ya. Bisa bertarung. Bisa inilah two-legged robot. Two-leg robot ya. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari jumlah legnya, kalau robot yang legnya makin sedikit, faktor keseimbangan menjadi faktor yang tersulit ya. Tapi makin banyak legnya, faktor sinkronisasi menjadi hal yang sulit ya. Iya, betul Pak. Gitu ya. Sinkronisasi menjadi yang gitu sulit. Iya. Mungkin ada yang kakinya, nah ini yang two leg, jadi bipedal ya. Iya, bipedal. Oh, itu ada yang 4 dof, ada 6 dof ya, ya. Sampai 10 dof ya. Iya, ini yang kita mengenal dof ya, degree ya. Of freedom. Degree of freedom ya. Yang kita udah bahas sebelumnya. Okay. Ini robot berkaki 4 ya Pak four ya. Four leg ya. Ini benar tepat yang Pak Tubagus tadi sampaikan, memang kalau dengan 2, keseimbangan itu penting. Iya. Lalu 4, harmonisasinya, sinkronisasinya itu penting sekali, karena pergerakannya nggak gampang. Betul. Ya, nggak segampang itu ini contohnya nih yang tadi disampaikan Pak. Iya, itu bagus banyak ya. Banyak ya. Iya. Makanya di kalau di robot-robot yang seperti four leg bukan mungkin nanti hexapod ya yang iya. 6 itu semuanya biasanya punya engine di bawah ya untuk mengatur kakinya saja ya gitu kan. Iya. Ya. Di atasnya kita tinggal perintah ke bawah menggerakkan kaki. Karena kalau kita satu ini gerakin orang bilang lemot, mikir termakan di situ ya. Mikir pergerakan kaki. Nah, ini adalah contoh pergerakan kakinya untuk four leg robot ya, Mas Anas ya. Maju aja kita punya 6 langkah. Untuk maju iya. Ya. Iya. Ini untuk mundur juga punya 4 langkah, berputar kiri lebih sederhana, berputar kanan lebih sederhana. Iya, cuma lebih rumitnya lagi adalah saat dia harus menentukan derajat kebebasan. Oh, nah, iya. Itu bagaimana? Iya, di kakinya ya itu iya. Ya. Dengan ini robot berkaki ini robot yang paling boros servo ya. Boros servo, boros energi. Energi juga ya, iya. Baterai juga semua mesti dipertimbangkan masak-masak ya. 5 menit sampai 10 menit. Tapi kalau dia punya mod apa baterai yang cukup bagus, 2200 ke atas iya. Sampai 3000, cukup lama lah. Cukup lama ya, bisa bertahan iya, ya. Cukup lama lah. Betul, karena kalau robot ini baterainya melemah, kakinya lemes ya, dia langsung nggak ada tenaga ya buat ngangkat ya, buat iya. Gerak gitu ya.
Oke, ini forelock ya. Nah, ya. Ini forelock. Oh, ini pergerakannya ya. Ya, ini forelock yang tadi disampaikan dengan gerak jenis yang berbeda-beda. Ya, ini yang kita kenal straight piece yang ada di YouTube ya. Saat oh, iya. Mereka buat mekanisme hanya ditiup oleh angin. Nah, ini benar-benar mekanisme yang sangat boleh bilang efisien sekali. Ya, akan menggunakan putaran. Ya kan, putaran, kemudian yang lainnya linkage-nya itu mengikuti. Ikut, ya. Lalu ada gasel, ya kan. Ini juga dipakai di Mars ya, konsepnya. Ya kan, punya clan linkage, ya kan. Plantigrade itu yang paling sering dipakai. Ya, bersama dengan clan linkage. Oh iya, ya, ini seperti robot berkaki yang umum ya. Iya, yang paling banyak dikit clan linkage sama plantigrade. Plantigrade ya. Trotbot sama Strider Linkage itu berbeda. Strider Linkage dipakai oleh MIT, khususnya untuk robot cheetah yang sekarang untuk yang lari, berkaki, ya. Berkaki ya. Ya. Nah ini yang tadi robot berkaki ya. Ini yang 6 ya. 6 derajat kebebasan. Ya, hexapod ya. Hexapod. Ya. Nah ini satu kaki itu ada berapa servo Mas Jana? Kalau lihat terus itu ada 3. Coxa ya. Femur dan tibia itu ya? Iya, ada 3. Berarti ada 3. Ada 3. Ini 3 dof ya berarti ya ini ya. Robot ini ya untuk kakinya. Bayangkan ini 3 dikalikan dengan 6, 18 servo satu robot ya. Iya, 18 servo. Benar ya? Benar. Kalau misalnya di kepalanya ada kamera ya bisa pan tilt ya. Iya. Bisa 2 itu. Tapi menarik ya robot kaki selalu tampak menarik ya karena terutama desain tadi ya ada kinematik, kinematik segala macam itu yang apa namanya? Penuh dengan apa namanya kemampuan untuk kita untuk memprogram robot ini ya dalam hal untuk bisa berjalan yang stabil. Yeah. Jalan mungkin hanya jalan saja mungkin relatif mudah ya, tapi untuk jalan dengan stabil itu yang sulit ya. Sulit. Kita bilang kinematik. Nah, itu yang kita mesti mempelajari berikutnya ya, Pak ya. Ada yang kenal juga dengan inverse kinematik. Jadi dia tarik dulu yang di ujung terakhirnya itu. Untuk mencapai sana dia perlu berapa proses ya gitu ya yang ke sana ya. Oke, ini yang six leg ya. Nah ini yang tadi bicarakan six leg itu pergerakannya bagaimana, berputar ke kanan, maju, atau yang lain. Nah apa keuntungan 4 kaki sama 6 kaki? Nah apa perbedaan 6 kaki lebih untung daripada 4 kaki? Ya tentu kalau 6 kaki ya kita punya pergerakan yang lebih cepat dan kemudian lebih kuat. Lebih halus juga. Iya, lebih halus. Ya, kita tahu laba-laba sama ini kan beda ya. Spider-Man ya. Gerakan cepat deh. Spider-Man saya cuma 4 kaki ya. dua tangan dua kaki. Iya, Spider-Man 4 kaki. Spider-Man. Ya, itulah. Dia bisa bergerak di area yang lebih rumit karena dia 6 kaki. Oke, lebih ini ya. Oke. Nah, ini 8 ya. Ya, ini koordinasinya lebih luar biasa lagi nih kalau 8 kaki ini ya. Ya, laba-laba. Laba-laba ya. Laba-laba 8 kaki. Stabilitasnya lebih besar. Dia seperti strider. Strider jalan di atas air. Lebih stabil. Lalu ada inspirasi mengatakan, kalau gitu Pak, saya bikin kaki lebih banyak dong. Oh tidak. Kita nggak bisa mengatakan demikian. Tergantung. Anda tantangannya apa dulu? Apa tantangannya stabilitas, kecepatan? Agilitas, yang mana? Atau medan? Medan ditambah itu juga. Nah, itu mesti dipikirkan. Medan pun berbagai jenis. Kalau company yang sudah terkenal dan berkaki, Boston Dynamics. Boston Dynamics. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Stabilannya luar biasa sekali. Robot 4 kaki, maupun lebih dari 4 kaki, stabil sekali ya. Iya. Mereka mengincar benar-benar kestabilan. Mereka benar-benar melihat kestabilan. Dia bukan memikirkan tentang, saya pikirkan motor yang khusus seperti ini saja. Tapi di dalam smart servonya itu juga mempunyai pengaturan tersendiri. Jadi setiap servo yang ada, kalau ini kan servo kita kan boleh bilang servo yang tidak smart. Boleh bilang cuma motor ditambah dengan BID ya kan untuk menggerakkan di posisi PWM tertentu. Nah, tapi kalau dia smart servo, dia udah punya sistem kontrol sendiri di dalamnya. Oh, smart servo ya. Iya. Mahal sekali Boston Dynamics. Iya, itu dia tapi memang sudah di industri ya, di travel industri ya. Iya. Mau beli robot anjing, Pak? Itu bagus, harganya 120 juta, cita. Di sana Boston Dynamics ya? Iya. 120 juta ya? Iya, 120 juta. Itu menarik. Nah, itu dia tidak menggunakan yang namanya servo, tapi menggunakan leader drive. Leader drive itu adalah motor brushless dengan gearbox-nya tapi berbentuk pipih. Luar biasa. Lalu kemudian ditarik, dia menggunakan namanya belt. Jadi dia tidak lagi menggunakan gear, tapi belt mechanism. Kalau ini kan kita lihat kan adalah antar persinggungannya itu kan dia benar-benar gearbox ya. Yeah. Gearbox, lalu gear. Tapi yang itu belt mechanism, benar-benar. Udah kayak motor ya? Iya, emang motor.
Okay. Jadi kalau kita boleh lihat bicara bahwa robot berkaki ini dengan tadi ada yang one leg ya, hanya dengan lompat-lompat. Kemudian dia dengan two leg berarti ya, yang masuk humanoid ya. Humanoid. Nah, saya tertarik dengan yang humanoid nih, Mas. Ya. Nah, sini robot pikirannya stabil sekali saya lihat ya, gitu ya. Ini rahasianya banyak, Pak. Nah, mungkin bisa di-share sedikit ke profesor ataupun adik-adik mahasiswa. Kira-kira dalam kita mendesain robot humanoid ini, kira-kira apa sih yang perlu dipertimbangkan sebetulnya? Oke, mungkin bisa dilihat langsung ke sini lagi. Jadi, ya. Jadi kita biasa di tempat kami di itu ada gantungan. Jadi gantungnya itu di dada di atas. Jadi kita mempelajari dulu. Jadi waktu kita desain ini, pertama kali kita lihat adalah berapa dof yang kita inginkan untuk kaki. Jadi kita pertama desain kaki tapak dulu. Tapak ini penting sekali, Pak. Jadi kalau tapak ini tidak cukup lebar, ya kan dia akan terjungkal. Dan juga tidak boleh terlalu lebar, karena dia pengen pastikan dia itu bisa geraknya oke. Oh, kalau nggak terlalu lebar juga berarti terlalu nempel ya? Iya, ntar tengahnya dia nempel. Nempel ya? Iya. Nah, nempel. Kita lihat di sini tengahnya. Jadi, antar geser ini dengan ini, nah ini dia perbandingan kami. Kita tidak boleh terlalu begini. Servo yang ke samping itu kita mesti set. Iya, kita juga nggak boleh terlalu renggang begini. Jadi, mesti pas di sini. Nah, ini yang rahasia yang kami pertama satu. Jadi, setelah itu jadi, ini satu bagian ini. Ya, lu antar masing-masing seperti yang kita kasih lihat di sini. Ini kaki dulu ya? Iya, kaki dulu yang paling penting. Oke, ini sendi-sendinya. Ini sendi ya? Rahasianya. Satu, ya. Terus kemudian dua. Nah, ini dua nih. Kalau sistem desain yang lain tidak konsep seperti ini, Pak. Ya, langsung ini dipasangkan dengan satu bagian. Sedangkan kita ada linkage. Ada linkage, ya. Nah, ini sebenarnya konsepnya lututnya dia ini nih. Kita bisa lihat ini. Nah, saya tekukin ya. Nah, menarik ya. Lalu lingkat sini yang atas ada lagi nih, lingkat atasnya lagi nih. Menarik ya. Jadi dua ya? Iya. Nah ini dia nih. Nah ini yang nggak ada, Pak, desain yang lain. Iya, bisa ada satu sih ya. Iya, ini yang kami punya, ini yang berbeda. Nah ini harus di, ya tadi bilang kinematik dulu. Kinematik ya. Dipelajari dulu sistem tekuknya. Nah setelah demikian baru yang atasnya mah biasa ya. Kalau mau dilihat ya ini biasa sekali. Ya kan persendiannya juga biasa. Ya, ini biasa semua nih. Tidak yang berbeda. Yang paling kami pentingkan di sini ada kaki dahulu. Karena yang jaga itu dari pinggang ke bawah ya? Iya. Itu ya. Jadi ada beberapa robot yang beep itu yang yang apa nggak ada kepalanya beep itu ya. Iya. Jadi cuman dari pinggang ke bawah itu aja yang dia ini ya. Betul. Oke. Oke, jadi di kakinya itu menjadi titik ini ya, kunci ya. Kunci iya. Oke. Okay. Nih, lihat saat dia berdiri ya. Nah, ini dia. Ya, saya kasih lihat dia berjalan. Mungkin dari samping lebih tepat bisa lihat bagaimana pergerakan kakinya dari samping mungkin ya. Ya, bisa kelihatan ya. Paham ya, Pak ya? Saya, ini kalau bisa dibikin tayangan lambat lebih menarik. Iya. Nah, jadi yang tungkai ini saya naik. Tapi yang satu ini langsung saya turunkan. Nah, ini tata. Udah tetap flat terus ya? Iya, flat. Apalagi kalau saat dia meninju. Meninju itu sangat sulit. Karena dia gerak atasnya cenderung merata ya. Nah, ini duduk nih. Tuh, dia loncat tuh. Iya. Nah, tuh dia tuh. Oke. Karena tangannya itu sendiri mendorong robot ke depan ya? Iya. Nah, satu lagi tarik ke belakang. Tarik ke belakang ya? Saya ingat menahan itu ya? Iya, itu juga mesti dipelajari juga. Betul. Karena kita bikin robot menari, tapi kita main asal nari aja. Kita tidak mempertimbangkan yang bawahnya juga. Oke. Kalau itu digabungkan seru. Iya betul. Ya. Nah sekarang ini lagi tren juga kan apa namanya humanoid robot soccer ya? Iya. Dengan kalau dengan stabil seperti ini harusnya sih menang Pak, juara Pak. Iya. Bisa stabil sekali. Ya. Stabil sekali. Dan beberapa robot soccer kadang-kadang ketika dia dalam keadaan idle, dia cenderung jalan di tempat ya. Betul. Mungkin terjaga stabilan dia ya. Selalu dia jalan tempat gitu ya. Iya. Jadi dia nggak diem gitu, karena kalau begitu dari berhenti ke bergerak, itu pasti kan ada ini ya, gerakan awal kejutnya itu ya. Betul nggak Pak? Maksudnya, kalau ketika robot lagi dalam keadaan berhenti, kemudian dia bergerak, itu pasti ada gerakan yang tiba-tiba kan ya. Iya. Yang menimbulkan goncangan pasti kan, dan itu mesti stabilkan kan ya. Iya. Nah. Linkage-nya itu nggak bekerja semua Pak, karena dia kan satu bagian. Sehingga daya dia, orang bilang apa ya bahasanya ya,
dia menyebarkan energinya itu hanya terpatok pada satu linkage. Kita kan tidak. Kita kan di sini nih, letaknya tadi rahasianya. Iya. Iya kan? Nah, ini kan jadinya merata, Pak. Tangan kita kelihatan agak lebih panjang. Oh. Buat keseimbangan, Pak. Keseimbangan ya. Iya. Iya. Nah, ini saya mau bagikan sedikit aja. Kalau dilihat engine-nya sangat sangat menarik. Kenapa engine kami hanya menggunakan Arduino Nano? Oh, nano teman-teman. Jadi nano, jangan sangka kita punya nggak pakai yang susah. Kita punya pakai Arduino Nano saja. Cukup ya Nano ya? Iya. Hanya Arduino Nano. Ini saya bukakan belakangnya. Okay. Tempat taruh elektronik juga penting, Pak, termasuk baterai. Iya, karena jadi berkeimbang iya. juga ya. Iya, keseimbangan dada juga penting. Betul, iya. Iya kan? Nah, ini yang menentukan juga bagaimana. Jadi memang humanoid ini yang menjadi paling sulit ya, dari sisi yang berkaki ya, karena iya. untuk keseimbangan terutama ya. Betul. Keseimbangan ya. Iya, saya cabut dulu baterainya. Oke. Okay. Ya, supaya ini. Mengamankan. Nah, ini pemirsa nih, Mas Yohanes yang menunjukkan bagaimana engine dari robot humanoid ini ya, iya. yang tadi kita lihat saksikan bahwa bergerak dengan leluasa ya, dengan cepat ya, responsif sekali gerakannya, tapi nggak jatuh ya. Nah ini yang jadi apa namanya menariknya robot humanoid ini. Iya. Ya, nah iya. itu ada. Ini kita bukakan, ada bisa dilihat ya, di, sedikit dilihat. Nah ini rahasianya diintip aja deh. Nah simple ya, hanya itu. Arduino Nano, amaze. Ya, yeah, that is amaze. Iya. Yeah. Dan gyro di tengah. Tengah gyro ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah, benar-benar murni hanya nano saja. Ya, kita memang punya satu IC untuk servo. Jadi pengaturan semua servo. Pengaturan ya. Servo ya, servo controller yeah. ya. Jadi servo controller. Servo controller ya. Ya, seperti demikian. Luar biasa. Nah, ini mungkin buat adik-adik mahasiswa dan para pemirsa GTV di mana-mana Anda berada, ini sebuah pembelajaran ya, artinya bagaimana kita mendesain robot berkaki. Yang kalau tadi yang di segmen 1 kita bahas mengenai robot beroda, di mana kalau beroda kan roda 4 misalnya, dia bisa berhenti tanpa bantuan apa-apa ya, diam aja ya, karena ada roda penopang 4 roda. Yeah. 3 roda pun masih sama. Begitu berkurang jumlah rodanya, maka yang meningkat adalah kestabilan robot. Kestabilan. Ya. Keseimbangan robot itu yang menjadi kunci ya. Iya. Termasuk tadi berarti penempatan komponen ya. Penempatan komponen. Jadi nggak sembarang, artinya mendesain sebuah robot itu tidak hanya mendesain apa namanya bagus atau good looking tapi juga memikirkan bagaimana penempatan komponen dan juga tadi keseimbangan ya gitu ya, betul ya Mas? Betul. Ya? Dan juga wiringnya. Wiring ya. Karena kalau wiringnya itu ternyata dia tidak tepat, tak kesangkut. Sangkut dia jatuh. Ketarik sama ketarik, ini ya. Iya. Tangan atau kaki ya. Iya. Luar biasa. Simple, tapi orang nggak memahami hal itu. Iya, betul. Iya. Nah, di Indonesia nih, ya, saya udah ada belum sih industri yang memanfaatkan robot humanoid? Belum. Belum ada ya? Belum. Maka rata-rata beroda. Beroda. Ya, gitu ya. Kaki pun juga jarang ya? Kaki jarang. Rata beroda ya? Dan iya. juga lebih ke manipulator ya? Manipulator, gitu iya. Manipulator ya? Manipulator lebih banyak ya? Mm-mm. Gitu. Oke. Okay. Nah, kira-kira ke depannya apakah nantinya robot humanoid ini akan menjadi primadona juga ya gitu untuk apa namanya industri ya, artinya kalau menggantikan kerja manusia misalnya, apakah bisa robot humanoid itu bekerja seperti manusia gitu ya, artinya dia punya tangan, punya kaki gitu ya, yang dapat dilakukan di industri misalnya. Kira-kira kalau ke depan tuh ada nggak sih kemungkinan robot humanoid ini bisa menjadi robot, kalau sekarang mungkin lebih banyak ke mungkin Boston Dynamics mungkin sudah bikin juga beberapa robot ya yang mungkin untuk perang untuk apa ya, itu mungkin lebih, tapi kalau untuk yang utility robot mungkin jarang digunakan humanoid ya. Iya, jadi dalam industri kita lebih mementingkan efektivitas sih. Efektivitas ya, ya. Sama peningkatan produksi. Jadi kalau memang robot humanoid itu lebih kepada penelitian, yang kedepannya adalah memang diarahkan untuk bisa menggantikan posisi manusia di dalam kondisi tertentu. Misalkan contoh, memasuki daerah yang tidak bisa dilalui oleh robot beroda, hanya robot berkaki, dan kemudian bentuknya seperti manusia. Ya. Ataupun juga untuk soldier ya, atau prajurit khususnya. Ya. Ya. Ataupun mengangkat benda. Nah, itu yang challenge yang dilakukan oleh Boston Dynamics. Nah, bagaimana dengan kita? Saya rasa kita juga harus masuk ke area sana. Ya. Karena kalau kita tidak memberanikan diri masuk ke daerah sana,
ya kita tidak akan menemukan challenge yang lain. Karena ilmu yang dipelajari ini bukan menciptakan sebuah robot manusia loh Pak, itu bagus. Tapi bagaimana berikutnya setiap part bagian ilmu yang didapatkan kita diterapkan yang lain. Oh, seperti tadi manipulator. Oh iya, iya. Ya. Jadi pembelajaran tentang humanoid pasti ada hubungan dengan manipulator juga. Tapi bukan berarti manipulator kemudian bisa dihubungkan dengan humanoid, enggak. Tapi memang humanoid secara total kita bisa larikan ke manipulator. Manipulator ya, lebih ke arah sana ya. Iya, tapi manipulator tidak bisa lari ke humanoid. Oke. Okay. Karena manipulator hanya arm ya, tangan ya, dan tangan pun berbagai macam jenis konsepnya, ya kan? Sampai saat ini dengan cobot, kolaboratif robot, ya dengan sensornya dia, jadi kalau kena manusia tidak menjadikan kecelakaan. Iya. Nah, tadi kita bisa bahas berkaki, tadi ada satu robot beroda yang belum sempat kita singgung nih, Mas Janet, yaitu yang track ya. Oh iya, yang track. Ini ya. Oh, nah, iya. Okay. Ini track ini menarik juga nih, karena saya perhatikan sensornya lumayan ya ini ya, lumayan lengkap ya. Itu ada lidar ya, ada kamera, mungkin depan, iya mending ini apa ya? Itu ada RGB. RGB kamera dan... Kamera, iya. RGB kamera ya. Tugasnya sebenarnya sama seperti lidar. Kenapa saya pasangkan dua itu? Yeah. Karena kami ingin uji coba. Jadi pemetaan dengan visual maupun pemetaan dengan menggunakan 2D. Nah, jadi 3D dan 2D. Kita gabungkan jadi satu. Dan yang menariknya adalah kami hanya menggunakan Raspberry Pi. Raspberry ya? 4. Raspberry Pi 4. Jadi pemrosesannya itu padat sekali dan ditaruh di situ. Oke. Okay. Jadi lidarnya untuk lidarnya untuk manuver ya? Ya, lidarnya untuk pemetaan dua dimensi. Oh, pemetaannya. Dua dimensi. Mapping, dan ya? Sekaligus manuver. Terus manuver juga, dilakukan secara bersamaan ya? Iya. Kemudian kameranya untuk meng-capture ini ya? Iya. Situasi juga, meng-capture manusia juga bisa. Oke. Okay. Ya. Dan jadi, dia bergerak dengan track ya, rantai ya? Track atau ya? Rantai. Rantai ya. Mungkin saya coba miringin supaya kelihatan ya, di boleh. Sampingnya ya. Mau dinyalakan juga boleh. Nah, ini dia. Gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari sampingnya, berarti ada rodanya itu ada seperti roda tank ya? Berarti ada terpasang dan juga harus di... Kenceng ini ya, berarti dia ada setelan. Ada setelan terhadap rantainya ya, seperti tank ya. Rodanya cuma satu, cuma dua. Jadi rodanya dua ya. Itu menggunakan yang namanya encoder. Oh, ya. Encoder ya. Jadi kenapa dipilih track seperti ini? Karena ini menjadi pembelajaran yang lebih mudah saat kami taruh di outdoor. Sebenarnya larinya kami adalah arahnya kami bukan untuk indoor, karena indoor kita sudah selesai dengan sudah diselesaikan saat ini dengan UVC robot milik Gunadarma ya. Kita sudah berhasil UVC Gunadarma dengan indoor positioning system dengan menggunakan lidar pemetaan sekitar. Sekarang kita masuk ke outdoor. Jadi alat ini si kecil ini untuk outdoor. Outdoor ya. Nah, kita pasangkan, belum kita pasangkan GPS. Nah, berikutnya kita ngepasangkan GPS supaya dia bisa waypoint. Oh, waypoint. Bisa tahu kemana sih ya? Iya. Berarti bisa diprogram ya untuk bisa melintas di track tertentu ya? Ada mission ya? Mission plan. Ada mission plan ya? Ada mission plan. Menarik ini ya? Kalau... Sangat. Iya. Sangat menarik. Mungkin nanti bisa dinyalakan. Iya. Dan robot, apa namanya, outdoor indoor ini juga masing-masing punya tantangan sendiri-sendiri ya? Iya. Ketika di indoor kita nggak bisa pakai GPS ya? Karena resolusi ya? Betul. GPS ya, gitu ya. Tapi ada yang dikenal dengan indoor positioning system. Positioning, ya. Nah, kita menggunakan itu juga. Itu menggunakan beacon. Jadi dia ada berapa beacon. Iya. Nah, itu konsepnya itu menggunakan ultrasound. Luar biasa sekali. Ultrasound, itu bisa dipelajari. Iya. Kita punya, nanti kita bisa tunjukkan. Jadi kita menaruh setiap beacon 20 meter jaraknya. Oh, jadi, kalau kita bayangkan punya 200 meter persegi, kita bagikan aja jadi 20 meter. Jadi berapa beacon yang kita pasang. Radius itu. Oh. Nah, robot itu akan saling memancarkan. Jadi dia memancarkan ke sana, di sana pancarkan ke sini, diterimalah posisinya berapa kirim dan berapa balik. Oh, gitu. Lalu ketemulah posisi di sana. Posisi, jadi kayak semacam kayak triangulasi itu ya? Triangulasi. Triangulasi ya? Iya. Menarik sekali ini bahasan kita nih di segmen yang kedua ini. Dari apa yang terutama tadi jagoan kita nih ya, si... humanoid ya, bisa uppercut ya, bisa loncat ya, sebagainya, luar biasa. Nah, Mas Yohanes, kita banyak yang ingin kita tapi kita sudah harus jeda dulu nih. Harus jeda, boleh. Ya. Belum dinyalakan nih. Belum dinyalakan ya, masih satu segmen lagi, nanti kita akan lihat nih, seperti apa robot-robot ini. Dan di segmen yang ketiga ya,
kita akan juga membahas robot yang tadi sudah di darat sudah, sekarang kita nanti kita bahas mengenai robot udara dan terbang dan juga robot di bawah air. Dan jadi jangan kemana-mana, tetap di UGTV acara literasi dan akan mengembali setelah jeda program berikut ini. Saya UGTV, mana-mana berada, ada mahasiswa yang sedang menyaksikan acara literasi pada kesempatan ini. Kita kembali akan masuk ke segmen yang ketiga di mata kuliah robotika cerdas, dan bahasanya adalah sistem penggerak pada robot. Nah, ini ngomong-ngomong, teman sebelah saya ini lagi asik main nih. Mas Yu, lagi main apa sih Mas Yu? Biasa Pak, masa lalu, masa kecil kurang bahagia. Kurang bahagia. Ini lagi main sebuah robot beroda katanya ini ya. Iya. Robot beroda. Ini, tapi rodanya kok begitu ya Mas Yu? Ini roda apa ya? Ini roda mekanum. Roda mekanum ya? Mungkin bisa disorot lebih dekat. Nah, menarik nih, mekanum. Roda mekanum. Roda mekanum ini tadi kalau kita bahas di segmen yang pertama tadi, dia bisa bergerak ke segala arah ya? Iya. Betul ya? Yang kita bahas tuh, dia bisa serong, serongnya bagus, ya kan? Dia bisa serong lebih ke arah 45 derajat, ya kan? Gitu, dia juga bisa berputar, ya ini kan? Saya kasih ruang lebih banyak ya. Boleh. Itu tuh. Jadi, areanya bisa, iya. Nah ini bisa, jadi kalau di area yang sempit, dia bisa bermanuver dengan leluasa ya? Iya, tuh, kita lihat aja, dua roda digerakin ini berubahannya beda. Oke. Okay. Ya kan? Jadi kita mesti memikirkan pergerakan empat roda ini ya. Iya. Arahnya kemana bisa lain-lain ininya manuvernya ya. Menarik sekali. Ini kiri kanan. Enak ya. Bisa iya. Orang bisa bilang apa ya? Ngepot ke kanan ke kiri. Ngepot ke kanan ya. Iya. Jatuh. Ini banyak digunakan industri ya kalau dengan mekanum ya. Iya. Iya. Industri banyak. Untuk manuver ya, karena manuver. Di area yang sempit mungkin di iya. Aisle gitu ya, di gang-gang gitu bisa luasa bergerak ya. Ini juga dilengkapi oleh lidar ya katanya atasnya ya. Ini lidar. Ini lidar berputar. Ya? 5 Hz. Oh, 5 Hz. 5, ya. 5 putaran 1 detik. Dia bisa berarti dia bisa digunakan untuk mapping juga ya, untuk autonomous. Iya. Robot ya. Iya. Ini autonomous. Autonomous ya? Iya, cuma kita buat menjadi tele. Oke. Tele ya. Untuk mapping. Jadi kalau kita mau mapping, kita pakai tele dulu. Jadi dibawa manuver dulu, jalan dulu, ya dia gambar dulu ya. Iya. Gambar, dia simpan berarti di memori itu ya. Iya. Setelah itu dilepas. Betul. Maka dia bisa ikutin based on map ya. Iya. Gitu ya. Kalau UVC robotnya punya Gunadarma, RoboVio, wah ini kita iya. Jualan nih, kita jualan iya. Gunadarma nih. Jadi RoboVio yang buatan Gunadarma itu tidak menggunakan tele lagi. Dia petik segala macam dia udah bisa. Bahkan diajak keliling dijalanin pun dia udah bisa mapping. Oh, jadi mapping sendiri ya. Mapping ya, sendiri ya. Dorong aja dia juga oke nggak rusak. Ya, oke. Itu menarik. Jadi dia bisa sambil jalan sambil mapping ya dia. Iya. Oh, luar biasa ya. Kalau ini kan mainan ya. Iya. Biasanya dipakai untuk anak-anak universitas kita iya. Untuk mereka meneliti tentang LiDAR. LiDAR ya? Iya. Iya, iya. Oke. Okay. Iya, ini enak ya manuvernya ya? Kalau lihat dari ini. Enak. Robotnya. Mekanum. Mekanum ya. Nah, ini beda kalau yang tank ini dia juga bisa bermanuver, tapi dia skid ya berarti ya? Dia begini ya? Betul, skid. Track-nya ya? Track. Gitu. Kelebihannya mekanum mungkin untuk surface-nya permukaannya tidak tergesek ya? Iya. Gitu ya kalau tidak kalau tergesek. Tergesek ya? Tidak tergesek. Jadi benar. Jadi gerakannya lebih smooth ya? Lebih smooth. Oke. Okay. Jadi ini apa namanya? Contoh dari robot yang mempunyai 4 roda dengan 4 sistem penggerak ya. Iya. 4 motor ya. Dan tentunya dalam tadi sempat dibahas di segmen yang pertama bahwa dengan untuk 4 roda itu berarti kita juga harus mikirkan artinya ketika dia mau bergerak, kalau maju, mundur mungkin relatif mudah ya gitu ya. Tapi untuk bergeser ke kiri, geser ke kanan, itu berarti ada putaran yang berbeda di antara 4 roda tadi ya Mas Yanas ya. Betul, nah, ya? Kita cobain aja robot yang satu lagi. Oke. Okay. Nah, ini kita matikan dulu ya. Iya, kita coba ya. Ya. Kamu istirahat dulu ya, tidur ya. Ini robot sama saya udah dianggap seperti anak sendiri Pak. Keluarga sendiri ya. Keluarga robot ya. Kita matikan dulu deh ya. Oke. Okay. Oke. Okay.
ya. Tadi robot yang dengan roda mekanum ya. Iya, ya, satu lagi dengan roda empat roda yang tadi kita udah bahas, tapi konsepnya steering mechanism. Steering ya. Nah, ini steering mechanism. Jadi ini juga sama LiDAR ya. LiDAR konsep. Ya. Ini sistemnya LiDAR. Dia dengan steering di depannya belok kiri kanan ya. Steering kita lihat nih. Ini seperti robot RC ya, gitu ya. Kalau kalau mekanisme seperti RC ya. Iya, ini seperti RC. Iya. Ini juga dengan mapping, cuma dia ada kamera di depannya. Ini kamera untuk follow me. Oh, bisa ngikutin orang bisa ya? Bisa ikutin saya. Oh, gitu. Oke. Okay. Iya, jadi itu bisa juga dia line detektor. Jadi bisa line follower. Jadi di, kalau dihadapin, bawah, ya? Dihadapin ke bawah, nah itu dia line follower. Ini hanya kamera biasa daripada Raspberry Pi. Oh, kamera biasa. Ini Raspi Cam namanya. Raspi Cam ya. Dan kita menggunakan Raspi, Raspberry Pi. Ya. Dan ini saya rasa ada di mahasiswa udah familiar ya dengan Raspberry Pi ya. Arduino, Raspberry Pi pasti udah familiar ya. Betul. Ya, sebetulnya tinggal bagaimana kita mengemasnya dalam sebuah produk ya gitu ya. Betul. Seperti artinya begitu powerful ya apa yang komponen-komponen ada tinggal kita kita bisa bisa apa namanya mengemas dalam sebuah produk yang baik. Nah, ini contoh dari ya. Ini maju, ini mundur ya. Lalu dia kalau belok kanan dia begini. Nah, kita bisa lihat kan? Iya. Nah, dia punya ini ya. Iya. Tuh. Oke. Okay. Punya keterbatasan ini ya. Keterbatasan ini ya tadi. Ruang ya tadi ya. Ini yang tadi disampaikan kepada Pak Bembi. Iya. Sepatu bagus. Nah, tuh kita kan pusing nih. Gimana caranya supaya nggak jatuh ya? Gimana saya mau belok ke sini? Mau ke sini nih, mau parkir susah nih. Kalau tadi kan enak tuh. Aduh, mau ke arah sana. Ya? Iya, jadi orientasinya itu kalau saya mau rubah susah. Kalau tadi kan orientasinya saya tinggal geser biasa. Bisa. Betul. Saya geser ke kanan bisa. Yeah. Ini mau orientasi ke depan lagi saya pusing nih. Kalaupun dengan empat penggerak juga sulit ya, karena rodanya bukan tidak bisa seperti mekanum ya. Iya. Gitu ya. Tetap dia harus punya. Nah, patu bagus. Steering. Yang pusingnya lagi adalah ini dengan tele. Bagaimana kita dia automated dan dia mesti ngedetect bagaimana dia orientasinya tetap bisa kembali lagi. Yeah. Itu berapa berapa proses yang mesti lewati? Karena tidak bisa mungkin tidak dia mesti menghitung juga ya berapa kali dia mesti melakukan betul gerakan itu ya. Betul. Kalau dia mekanum tadi mungkin lebih simpel ya. Kalau tinggal ke kiri ya, seret langsung geser ya. Betul. Kalau ini untuk ke kiri sebelah kiri dia mesti mundur masih gitu ya. Betul. Sampai dia sampai di sana ya. Berarti dia ukur lagi sensing lagi terus sampai dia dapat ya. Iya. Luar biasa ini. Ya ini tadi pemirsa dan nanti mahasiswa kita bisa lihat contohnya. Ya tadi yang pertama kita lihat bahwa robot empat roda dengan roda mekanum atau mekanum wheel. Ini sebenarnya mekanum ini sebenarnya sebuah perusahaan dulu di Swedia ya, Mekanum AB ya gitu ya. Betul, betul. Yang di apa menemukan roda jenis mekanum namanya mekanum wheel ya gitu ya. Karena keluasaannya dalam bergerak ya. Nah, ini contohnya robot empat roda yang menggunakan steering ya, rack pinion di sini. Dia tidak seluas yang mekanum ya. Tetapi meskipun begitu, semua robot itu tidak artinya punya fungsi masing-masing kan gitu ya. Tidak bahwa satu robot bisa untuk semua fungsi ya, kita mesti custom betul ya Mas Yonas ya. Betul. Jadi desain itu menjadi hal yang sangat penting ya. Pertimbangkan banyak hal dalam merancang robot itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, kita sudah bicara mengenai robot beroda nih Mas Yonas ya. Beroda, berkaki gitu ya. Berkaki, sudah. Nah, sekarang kita bicara robot yang tidak menginjak tanah nih ya, gitu ya. Nah, itu ini robot dia. Terbang dan nanti kita bisa juga akan berbicara robot bawah air ya. Nih robot terbang nih sekarang kayaknya populer ya Mas Yonas ya. Orang nyebutnya dengan drone ya gitu ya. Sangat. Gitu populer. Ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan sekarang. Orang bilang drone, benar drone. Drone itu adalah dari unmanned aerial vehicle. Ya. Enaknya sih ngomong UAV, tapi kan susah ngomong UAV, susah. Yeah. Drone, gampang gitu ya. Jadi jangan kebablasan ngomong. Oh, kita mainin robot kecil bilangnya UAV gitu, tapi orang bilangnya drone, itu kebablasan, ya nggak apa-apa lah. Ya, jadi ini pesawat modern di mana dasarnya sebenarnya dari dua konsep, multirotor atau fixed wing. Nah, okay. Nah, ini yang tadi disampaikan tadi, ada fixed wing, ada wing type, ada lagi rotary type. Ada lagi yang berikutnya adalah dengan sistem seperti di air yang kita akan bicarakan. Jadi dia menyimbangkan dengan gas.
Kalau di air kan dibakar ya, dengan dia, ya. Ya massa dia dengan massa jenis dengan air, air ya. Iya. Ya. Jadi robot terbangnya di balon. Contohnya adalah dengan gas ya. Lalu ya. Dia sudah bisa terbang, tapi dia juga mesti menyeimbangkan antara gasnya itu agak tidak terlalu naik juga. Jadi biasanya kita ada campuran berbagai bentuk body tubuh sehingga robot terbang ini biasanya dilengkapi di dalam tubuhnya itu dengan sistem thruster atau apa propeller atau ya. Orang bilang propeller lah lebih tepatnya yeah. Atau sistem kepak gitu loh. Yang dimana dia memanfaatkan fungsi angin sekitar, lalu kemudian dia kayuh, ya seperti iya. Demikian. Seperti ini untuk mengatur ketinggian dengan nah gasnya itu di tetap di situ atau ada gasnya yang tetap? Tetap ya. Tetap. Cuma dia pakai flappy wingnya. Oh, wingnya ya. Biasanya juga dia punya apa sih propeller atau kita bilang apa sih ya baling-baling ya. Iya. Satu atau dua, lalu kemudian diarahkan baling-balingnya itu ke bawah. Oh, ke atas ya. Nanti dia ke bawah. Turun. Di atas okay. Dia akan ke atas itu. Oke. Okay. Ini banyak kok di pasaran kalau yeah. Kita pergi ke pasaran di ASMK ya atau di pasar pagi itu ada jual yang kayak konsepnya ikan. Nah, ikan yang bisa terbang. Oh iya, nah, saya pernah lihat itu dulu ya. Itu menarik tuh. Anak saya pernah meminta dulu. Saya belum pernah pergi. Boleh, Pak. Kalau gari mau terbang. Iya, benar-benar. Itu menarik itu. Coba yeah. Belikan buat anak kita atau mungkin kita iseng nih ya. Kita kasih dia propeller atau baling-baling, terus kemudian kita kasih remote. Nah, kita eksperimen deh. Iya, jangan ditaruh di luar ya Pak, di dalam aja. Ini mesti tidak boleh di luar. Usahakan di dalam. Ya. Kecuali kita punya keamanan kuat, dia bisa balik kembali. Balik kembali. Ini ya. Kalau kena tiup angin, hilang. Asal hilang. Ya salah tak ada guna. Berbeda sama mutirotor. Okay. Nah, kalau mutirotor ini kan memang benar-benar dia mengandalkan pada propeller. Pada pergerakan motor pergerakan untuk dia ya. Bisa ngangkat dia naik ke atas atau maju mundur, ya ini juga pergerakannya hampir sama seperti yang tadi ya Pak ya yeah. Si mekanum yeah. Ya kan, ini luar biasanya adalah baling-baling tersebut tidak selalu berputar ke atas, berputar ke kanan nah, ya kan, jadi dia dengan kecepatan tertentu dia bisa berubah perputaran. Oh, gitu. Ini yang menarik yeah. Untuk bisa membuat maju, mundur, roll kiri, roll kanan. Kita bilang yaw, pitch, roll. Roll, ya. Yeah. Yaw, pitch, roll. Pitch, maju, mundur. Yeah. Yaw itu rotasi. Biasa putar kiri, putar kanan. Roll itu biasa ke kiri, yeah. Ke kanan. Rotasi, ya, gitulah. Iya, yeah, yeah. Ya, ini dia multirotor. Nah, ini termasuk juga yang, ada bentuk helikopter, dan juga yang quad rotor, ya. Iya. Yeah. Yang empat rotor, ya. Yeah. Kalau dari sisi kendali, kira-kira lebih mudah yang mana, maksudnya? Balik yang tadi, tergantung challenge-nya. Challenge-nya ya? Challenge-nya. Tapi memang lebih sulit yang, kalau saat ini teman-teman lebih sulit yang helikopter di... Helikopter ya? Ya, helikopter. Helikopter ya, karena single rotor ya? Di, ya, single rotor. Single rotor. Oke. Okay. Lebih enak main sih langsung di multi 4, atau disebutkan quadcopter. Quadcopter ya? 4 rotor. Itu yang sering disebut sebagai, oh drone ya, gitu ya, soalnya itu quadcopter ya, quadcopter. UAV ya. Karena dia menarik, gampangnya adalah udah banyak di pasaran, mainan juga banyak, yeah. Tinggal beli saja, lalu dipelajari. Iya. Iya kan, nah, sekarang data sudah murah-murah ya? Sudah murah, Pak. Quadcopter ya, gitu yeah. Ya. Saya kadang-kadang mikir kalau bikin sendiri quadcopter itu mungkin cost lebih tinggi dibanding kita beli jadi. Iya, beli jadi. Gitu ya. Jadi nah kalau kita re-engineering gimana, Pak? Ya, kira-kira dengan kita beli yang udah ada, kita modifikasi misalnya gitu ya, memungkinkan ya misalnya. Memungkinkan. Tergantung risetnya kita maunya apa. Jadi kita bikin autonomous kayak gitu ya. Iya, autonomous ya. Menarik sekali. Iya. Autonomous. Karena kalau saya yang eksperimen mungkin belum sempat dibawa, nanti kita akan bawa nanti yeah. Dalam aplikasi robot. Kami bikin, kita bikin yeah. tiga propeller. Tiga jadi propeller. Dua di depan, satu di belakang. Di belakang ya. Nah itu lucu pergerakannya juga. Beda pasti ya. Beda. Empat rotor ya. Pasti beda ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah ini robot dengan rotary wings ya, gitu. Rotary betul. Wings. Betul. Nah ini menarik nih dengan yang ditayangkan ya tentang flappy wings ya, kalau tadi rotary, sekarang flappy, berarti kalau ini kayak mana flappy bird ya, mengepak flappy ya? Bird, mengepak dia. Mengepak ya? Mengepak. Ya. Ini seperti burung ya? Iya. Nah ini mesti memastikan bahwa aerodinamisnya, kerangkanya, ya semua juga aerodinamis ya, harus dipertimbangkan. Iya. Tapi di sini mesti pertimbangkan benar-benar, aduh, dia punya center gravity-nya. Betul. Di mana?
orang bilang titik tengahnya itu loh, ya, dengan titik ujung yang beban, iya, sama belakang, pandang ini, iya, ya, sama dia flapping. Kepakan dan sayapnya itu juga bisa mempengaruhi keseimbangan robot ya. Betul, ya, keseimbangannya. Karena dia angin yang dilawan nih. Dilawan. Dia, ya. Ini sulit, ini tingkat kesulitan lebih tinggi kalau menurut tinggi, kami ya, secara iya, mekanika, Pak. Iya, iya, betul. Karena mekanika kalau sudah didapatkan konsepnya, terapin ke elektroniknya sama codingnya, nah, atau programmingnya, itu berat. Itu luar biasa memang, betul. Betul, betul. Apalagi dibikin autonomous. Autonomous. Luar biasa itu, lagi. Itu variabelnya terlalu banyak ya, terlalu banyak. Ini yang kalau jadi luar biasa menarik tuh. Ini yang Festo pelajari ya. Festo ya, Smartbird ya. Smartbird. Oke, kemudian dari setelah ada Smartbird, berarti ada ini yang, nah, nah, ini yang seperti pesawat aero modeling ya, gitu ya? Aero modeling. Fixed wing ya? Fixed wing. Paling banyak pakai untuk racing sama pemetaan ya? Iya, betul. Maka ini menarik untuk pemetaan. Kalau hobi, tingkatannya mungkin lebih kepada terbang, ambil foto. Oh, iya, iya. Ya, seperti aerial photography. Aerial ya, photography. Photography. Ya. Nah, kalau kita bicara aerial photography, tadi kan ada yang rotary wings dengan yang fixed wing ya? Iya. Nah, kalau mungkin kalau yang fixed wing ini relatif untuk mengambil aerial photography yang sambil berputar, bermanuver berputar ya pesawatnya. Berputar. Kalau yang rotary wing mungkin bisa, dia bisa hovering ya, diam ya, diambil capture gitu ya mungkin. Betul. Ya. Fungsi masing-masing ya. Betul. Kebanyakan yang menggunakan fixed wing itu lebih tinggi ya, jelajah. Oh iya, ya, jelajah. Areanya yang membutuhkan areanya lebih luas, luas ya. Ya. Rotary biasanya lebih kepada fotografi yang dekat, dekat sinari, ya, singkat, hotel, seperti itu. Kalau untuk promosi-promosi juga ya? Promosi, ya. Promosi, ya. Ya. Sangat tidak tepat menggunakan fixed wing. Fixed kenapa? Wing, karena ya, dia untuk cakupan yang lebih luas. Lebih luas, ya. Perkebunan, ya kan? Bisa nggak perkebunan pakai rotary? Bisa. Cuma ya, waktunya. Karena baterai. Ada hubungan dengan baterai. Oh, iya. Betul. Jadi fixed wing relatif lebih lebih tahan lama ya, terbangnya ya. Karena dia melayang. Gliding. Kita bilang gliding. Ya. Karena kalau di rotary begitu apa namanya, selesai rotornya sudah, mati jatuh ya langsung ya. Selesai sudah. Makanya kebanyakan para apa namanya, para pemain-pemain quadcopter kalau saya perhatiin paling takut kalau udah mulai baterai habis ya, pasti return to home ya, RTH ya. Iya, itu kelebihannya. Ini kekurangannya juga ada, Pak. Iya. Dia kalau saat baterainya habis kita udah bingung dia kemana. Dia pasti mana ya. Nggak bisa landing sendiri ya, kita mesti kembalikan dia ya. Iya. Nah, sekarang dengan beberapa quadcopter itu, mereka bisa punya RTH ya. RTH. Sinyalnya nggak sampai, mereka kembali gitu ya, jadi semuanya dikembalikan. Karena kalau sampai kehilangan rotary wings-nya lumayan juga ya. Mahal sekali. Kalau yang bagus kan luar biasa mahal harganya ya gitu. Jadi oke, okay, jadi ini yang fixed wing ya, yang ke dua sayap dan juga baling-baling ya. Tingkat kebutuhannya saja sih saya lihat sih ya. Jadi kita jangan terlalu memaksakan diri, oh mau pakai fixed wing untuk yang fotografi di bawah. Aduh, nggak cocok. Dia cepat sekali pergerakannya. Iya, betul. Anda bilang, oh saya bisa pakai VTOL, vertical takeoff. Saya tambah dua propeller di sayapnya, kanan dan kiri. Oh iya, tapi kan tetap Anda boros. Betul. Dia kegunaannya beda. Ya, nambah iya, rotor ya. Iya, itu rotor. Dia. Nah, menarik ini Pak, itu bagus. Yeah. Ini sebenarnya kita bisa kembangkan di anak SMA, ya kan, di programnya Gunadarma, kita lakukan itu layang-layang digital. Layang-layang ya? Kita bikin layang-layang, tapi dengan menggunakan propeller. Kita nanti buatkan. Kita buatkan program kita. Yeah. Itu menarik sekali loh Pak. Kalau dia layang-layang, bayangkan layang-layang, terus kita kasih propeller, bisa nggak dia terbang? Bisa, Pak. Jadi dia berubah persis seperti si fixed wing. Fixed wing, ya. Terbang bisa lebih tinggi lagi. Bahkan kalau kita kasih LED sekitar kiri kanannya, pas malam hari terbangin, indahnya bukan main, Pak. Kita kasih itu RGB LED, ya. Iya, RGB gitu LED. Ya. Wah, menarik sekali, bagus, Pak. Ya. Bisa buat, ini ya, apa namanya, ya artinya itu kreativitas ya. Kreativitas. Tapi yang kehilangan adalah main benang gelasannya itu masih. Keblernya itu yang hilang ya. Saya ingat zaman dulu main layang-layang waktu kecil ya itu ya, yang cari. Saya ingat kadang-kadang kepada main benang gelasan ya, karena ini kan berubah. Sekarang bahkan sudah di-digitalize ya. Digitalize. Gitu ya, bikin yang layang-layang digital ya. Digital. Gitu, dengan, nah ini berarti bisa juga taruh kamera ya berarti ya di atas ya. Bisa. Untuk meng-capture ya, fotografi aerial ya. Itu lebih murah sih ya, jatuh, rusak, tinggal buat lagi, pakai 3D printer. Oh iya, dan betul. Plastik, yeah. Plastik, kantong plastik yang katanya sudah tidak boleh pakai. Sudah. Bisa di-recycle ya? Bisa recycle. Gunakan lagi. Iya. Oke. Okay. Nah ini yang fixed wing. Berikutnya apa, Mas? Ya, ini yang kita, ini yang kita bicarakan, ini aplikasi. Aplikasian ya. Nah ini menarik nih aplikasi yang, ini. Yang kita udah bahas ya, tadi ya. Iya. Buat farming. Yang paling kiri, yang kita lihat itu kan di farming ya. Farming.
Nah, ini kita kan juga punya UG Technopark nih ya. Iya, Technopark. Nah, itu bisa diterapkan di situ berarti ya. Betul. Quadcopter ini ya. Quadcopter, lalu kemudian dia spraying, ya yeah. Bisa ngangkat ya beban 5 kilo ya. Yeah. Airnya atau pestisida ya. Pestisida ya. Pestisida. Lalu kemudian untuk pemetaan untuk rescue juga bisa rescue ya. Rescue bisa. Rescue ya. Iya. Untuk rescue. Oke. Okay. Yeah. Lalu fixed wing juga bisa diterapkan juga untuk pemetaannya. Pemetaan juga ya. Iya. Yang banyak gunakan ya. Oke. Okay. Nah, ini robot terbang, kemudian kita punya satu dinas robot lagi ya. Nah, ini dia yang menarik. Ini ya. Kita punya teman juga di sini ya, robot bawa air nih ya. Iya, robot bawa air. Robot bawa air ya yang kita kawasin. Nah, ini kalau tadi robot-robotnya di udara, sekarang kita masuk ke bawa air ya. Nah, ini kenapa menarik? Karena Indonesia sangat kaya ya dengan apa kekayaan diversity ya di bawah air itu ya. Observasi ini banyak dilakukan bawah air, Mas Yonas ya? Iya. Ya, itu yang mestinya kita arahnya ke sana ya. Karena untuk bukan cuma observasi, tapi juga fotografi bawah laut. Bawah itu laut, yang ya. Belum disentuh. Betul. Maksudnya lebih dalam oleh robot ini ya. Kan banyak yang diving-diving ya, itu orang menarik. Foto, orang yang turun ya gitu ya. Turun. Atau kemudian mencari keretakan ataupun perubahan sedimen di bawah dam. Dam ya. Seperti waduk-waduk. Ya, kan ya. Saya pernah mendengar bahwa ya. Untuk satu namanya pengecekan atau maintenance satu dam itu membutuhkan budget sekitar 700 jutaan. Dari penyewaan alat sampai dengan manusia yang diving. Ya, ya tentu kedalamannya dalam sekali, Pak. Dan berbahaya itu ya buat manusia ya. Untuk diving ya. Di atas 100 meter. Meter ya. Iya, menurut saya sih dalam ya di atas 100 meter ya, ya karena betul. Kecelakaan pesawat juga di lautan yang sekitar Jawa itu sekitar 50 meter ke atas ya. Betul. Nah, oleh karena itu kayaknya kita butuh seperti ini. Orang kita bilang apa ya? ROV. ROV remotely ya. Operated vehicle. Remotely operated vehicle ya. Nah, ini kalau lihat dari jenis-jenisnya angkut bawah lautnya ada apa aja Mas? Ada jadi, ROV, kemudian ada jadi ROV, ada AUV, ada HOV. Nah, autonomous underwater vehicle. Betul. Okay. Autonomous sama seperti si fixed wing yang tadi, dia gliding saja. Jadi ini konsepnya dia akan gliding di atas air. Nah, kita sempat dengar ya waktu itu ya Indonesia menemukan sesuatu yang dari China tuh, yang gliding betul, itu tuh, yang di satu perairan tertentu, lalu menyasar ke satu pulau. Nah, ini bisa untuk, ya bukan soal pemetaan saja, tetapi dia bisa memantau tentang biota yang ada, terus keadaan temperatur, perubahan arus bawah laut. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui, karena dengan demikian kita tahu bagaimana kemudian untuk penerapan militer, penerapan untuk konservasi, penerapan pemanfaatan lingkungan bawah laut, itu penting sekali. Dan ini yang kita jarang sentuh, AUV. Tapi lebih sulit tentunya karena dia autonomous ya. Dia autonomous. Gitu, di bawah air ya. Jadi tentunya kadang di atas kan di bawah. Iya, dia bisa seperti kapal selam ya, sebetulnya ya. Iya, seperti kapal selam juga ya ke bawah ya. Nah, ini sekarang tantangannya tadi ada satu lagi ya namanya HOV ya. HOV. Human occupied vehicle. Berarti bisa naikin orang ya. Iya, betul. Wah, luar biasa ini ya. Teman-teman kita jalan-jalan mungkin ada HOV ini ya. Ini yang belum nih ya kayaknya ini ya. Ini yang belum ya. Kayak boleh kita buat, Pak. Kita buat ya. Menarik ya. Kita nggak basah berarti ya. Iya, kita nggak basah ya di dalam kapal selam ya. Ini menarik nih untuk yang nah sekarang kalau kita lihat dari apa namanya? ROV, AUV, HOV. Yang kita sering dengar di televisi atau berita-beritaan ya, banyak digunakan ROV ya untuk rescue ya. Rescue. Basarnas ya, terutama yang menggunakan. Nah, ini banyak kendala ketika terjadi kalau di airnya itu banyak lumpur ya. Nah kamera itu nggak berfungsi ya di bawah lumpur ya. Iya. Nah, ini kira-kira ada nggak sih, Mas Yonas, kira-kira alternatifnya kalau kita memerlukan rescue atau pertolongan bawah air ya. Kecamatan bawah air, tapi kondisi airnya agak keruh, kamera nggak berfungsi, ini ada nggak alternatif lain ya? Sebenarnya sih saya percaya kamera mereka berfungsi, akan tetapi memang pencahayaannya kurang karena pencahayaannya harus di atas 2000 lumens, dan kameranya pun cahayanya pun tidak bisa satu lampu saja, mesti 4-6, dan jarak pandang itu mempengaruhi. Jadi kalau lumpurnya banyak, jarak pandang kan mempengaruhi ya. Betul. Nah, itu dia. Terus kamera harus 4K. Ya? Iya. Dan harus smart kamera.
Dan tambah lagi, sistemnya jangan konsepnya itu yang thrusternya itu bisa menyebabkan lumpurnya itu lumpur naik ya. Naik. Itu dia juga tantangan juga itu ya. Terus kemudian Pak Tubagus, konsepnya juga kalau kita lihat jangan sampai cuma dia naik, turun, ya kan, maju, mundur, ya kan. Tapi dia masih punya kemampuan tilting. Jadi pas dia ngambil, dia bisa tilting sambil mutar seperti ini. Nah, ini adalah ROV yang sangat menarik, yang jarang ada di ROV yang di Basarnas. Yeah. Karena yang Basarnas cuma naik, turun, maju, mundur. Yeah. Tapi kalau dia bisa miring, tilting, lalu mengambil videonya sambil tilting, atau di bawah begini dia tilting, dan stabil. Buoyancy-nya, buoyancy ya, itu stabil, dia maintain. Yeah. Nah, kalau yang ada kan, kadang dia turun, naik naikin lagi. Iya. Listrik jangan turun naikin lagi. Iya, naik turun ya. Nah, itu dia. Iya, betul. Dia berarti memang ini ya apa namanya? Tergantung pada buoyancy itu ya, apa? Ya. Kalau dia stabil, anteng pergerakannya ya, dan juga pergerakannya juga halus ya. Ya. Mungkin juga tidak terlalu banyak mengangkat lumpur ya. Lumpur, itu yang tantangan kita ya mungkin ya. Kami sempat punya tantangan itu waktu kami bantu waduk Cirata. Oh, Cirata. Cirata. Ya. Kami turun di kedalaman 50 meter. Nah, itu di ROV yang sebelumnya yang harganya bisa sekitar 200 juta sampai 400 juta, itu tuh bergetar. Jadi lumpurnya keluar. Oh. Nanti kalau ada waktu kita munculkan ya Pak ya di penerapan aplikasi ya di video berikutnya. Itu kita bisa temukan sampai ada handphone bekas jatuh di bawah. Kita saya munculkan videonya. Yeah. Itu menarik sekali untuk di pertemuan kita berikutnya untuk dibahas. Kelihatan ya itu ya? Kelihatan itu. Muncul, ya? Dan lumpurnya nggak naik. Karena saya bisa kita bisa tilting. Oh, oke. Okay. Jadi dia nggak, ini apa namanya, thrusternya nggak membangkitkan lumpur ya? Ya, karena konsep peletakan thrusternya itu juga penting. Hmm. Ya, jadi itu nanti kita akan bahas sih lebih dalam. Nah, ini untuk ROV seperti demikian. Yeah. Untuk kalau AUV, sebenarnya perpaduan antara mekanisme membuang air, ya kan, orang bilang apa ya, menyimbangkan palka di dalam. Oh, dalam ya. Dengan propeller. Jadi sama seperti tadi Pak Tubagus bilang apa semi apa? Semi apa? Kapal selam ya? Oh iya, kapal selam. Betul. Balas itu ya. Balas ya. Balas okay. Ya. Mas Yanas ini sebenarnya saya mau ngobrol sampai buka puasa nih ya. Kita bisa panjang ngobrolan kita nih ya. Sambil ngabuburit ya. Kita panjang nih. Tapi sayang kita dibatasi oleh waktu nih Mas Yanas. Siap, menarik. Terima kasih sudah berkenan memberikan pencerahannya kepada para pemirsa JTV dan kepada adik-adik mahasiswa. Baik, adik mahasiswa dan para pemirsa JTV, dimanapun Anda berada, kita sudah sampai pada penghujung acara literasi untuk mata kuliah robotika cerdas yang pada kita akan membahas mengenai sistem penggerak robot. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan wawasan, dan khasanah keilmuan kita semua. Kita belajar bersama, mudah-mudahan Indonesia semakin jaya, gitu-gitu ya Mas Anas ya. Amin, amin. Jadi kita harus, dan dengan apa yang tadi disampaikan, mudah-mudahan Anda bisa memahami lebih detail mengenai bagaimana robot bekerja, misalnya sistem penggeraknya. Dan rekaman acara ini dapat disaksikan di kanal YouTube UGTV Official, dan tentunya dapat disesuaikan dengan waktu adik-adik masing-masing ya, dapat dilihat kembali. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Baiklah, saya Tubagus Maulana Kusuma dan juga Pak Yohanes Kurnia, atas seluruh kru yang bertugas, mohon undur diri dan salam sehat selalu. Dan kita akan berjumpa di acara literasi Masa Kuliah Robotika Cerdas di lain waktu. Terima kasih. Lita Fiyudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.